Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel Sadulur Bonsai. Kali ini Sadulur Bonsai akan mencoba membelah batang pohon sianci. Dan ini pohon siancinya sebesar, masih kecil, masih tahap proses pembentukan akar. Tapi kali ini kita akan mencoba untuk membelahnya supaya kelihatan agak kokoh bawahnya. Mari kita mulai untuk pengerjaannya. Dan kita belah yang udah ada alur-alurnya biar kedepannya ada alur yang lebih jelas berotot. Sianci ini dulunya dari cangkokan sebesar ini. Mungkin ini sudah berumur 7 bulan. Posisi dari belakangnya kita tetap belah yang ini, tidak ada otot-ototnya.
itulah tadi kita telah memecah batang cianci ini. Mudah-mudahan cianci ini bisa tumbuh subur dan bisa menjadi pohon yang kita inginkan ke depannya. Sekian dulu dari saya. Mudah-mudahan dulu semua selalu dalam kesehatan, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam santun, salam setrobi, sedulur bonsai.